nunduk cari koin. Di mana? Ini banyak. Oi, maksudnya apa? Pacaran gak punya adab. Mbak, jangan salah sangka dulu. Tadi kami ngelempar ada yang buka tas Mbak. Pak, minum. Maaf Pak, saya lagi puasa. Bapaknya udah lama jadi tukang sapu? Ya, alhamdulillah udah 5 tahun, Pak. Masya Allah, alhamdulillah ya, Pak, udah lumayan lama ya? Iya, kan saya juga pengen beli rumah, tapi yang tinggal utang itu bisa langsung. Alhamdulillah ya, Pak, semoga selalu diberikan kelancaran ya, Pak. Mana mungkin kau bisa punya rumah? Rumah anak tanpa utang lagi, gak masuk akal. Sabar ya, Pak. Ngelain apaan nih, kok rasanya begini? Ini enak ini. Ini gak enak kayak gini. Lu gak boleh gitu, itu mencela makanan namanya. Gak boleh, gak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya pernah menyinggung untuk orang-orang yang suka mencela, yang berbunyi An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi'i. Rawahu Tirmizi. Bukanlah seorang muslim orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, dan orang yang suka berkata-kata kasar, dan juga orang yang suka berkata-kata kotor. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.